Piren, kali ini kita lagi pakai polisi Genji, teman-teman. Pak polisi Genji? Ah iya, ada apa Ibu Polisio? Hari ini waktunya kamu latihan jadi pemadam kebakaran. Ah, begitu ya? Ya sudah, kalau gitu aku langsung ke sana deh. Kamu tahu tempatnya? Memang di mana Ibu Polisio? Di sebelah taman hiburan. Oh begitu, ya sudah, nanti aku cari deh. Nanti langsung ketemu dengan pemimpinnya ya. Baik, siap Ibu Polisio. Ya sudah, sangat cepetan. Ya oke teman-teman. Kita hari ini disuruh latihan jadi pemadam kebakaran, teman-teman. Dan katanya ada markas pemadam kebakaran yang baru. Oke, kita langsung aja ke tempat pemadam kebakaran yang baru, teman-teman. Katanya sih ada tempat sini nih, deket taman hiburan. Oh, ini dia, teman-teman. Oke. Kalau gitu langsung aja kita mari. Oh, aduh, penyok mobil kita, teman-teman, kurang asem. Waduh, oke. Untung mobilnya agak kuat, teman-teman. Di sini ya? Coba kita lihat. Wah, iya, teman-teman. Tuh, banyak banget, teman-teman. Oke, kalau gitu kita langsung masuk parkirkan di sini, teman-teman. Hop. Ah, oke. Baiklah, kita langsung ketemu dengan pemimpinnya ya. Wah, di mana ya? Wah, mobilnya banyak sekali. Wah, ini keren banget, teman-teman. Oke, kalau gitu kita langsung naik aja. Wah, di sini banyak nih. Hai, para pemadam kebakaran. Para pemadam. Wah, ini di mana tempat pemimpinnya? Wah, kaptennya di mana kaptennya nih? Wah, ini tempat tidur mereka. Oh, ternyata mereka tidur di sini, teman-teman. Jadi kalau ada apa-apa langsung siap siaga ya. Wah, bagus. Oke, kalau gitu kita langsung aja ke tempat pemimpinnya ya. Ke tempat kaptennya di mana ya? Aduh, salah kita. Waduh, untung aja nggak jatuh nih. Bahaya sekali. Oke, kalau gitu kita akan cek, teman-teman. Di mana sih? Oh, mungkin di sini. Oh, ada jembatan juga. Keren banget. Wow, ini keren sekali. Waduh, detailnya hebat ya. Keren banget, teman-teman. Wow. Oke. Di mana? Oh, jangan-jangan di sini. Nah, ini dia. Halo, Pak. Selamat pagi, Pak. Halo. Selamat pagi, Pak Polisi Genji. Iya, Pak. Aku diutus sama Ibu Polisi Iyo dari kantor Polisi Koban. Katanya aku harus latihan jadi pemadam kebakaran di sini. Iya, aku sudah mengetahuinya. Kalau begitu, langsung saja latihan. Aku pakai mobil yang mana, Pak? Kamu pakai mobil pemadam kebakaran yang di dekat tempat pasukan bocil ya. Oh, yang di sana. Ya sudah, baik, Pak. Baiklah, laksanakan tugasmu, Pak Polisi Genji. Siap, terima kasih, Pak. Oke, kita langsung aja, teman-teman, ambil mobil pemadam kebakaran ya. Katanya nggak di sini, teman-teman. Oke, kalau gitu kita langsung aja ke tempat mana ya? Oh iya, ke dekat tempat pasukan bocil, teman-teman. Oke, kalau gitu langsung aja kita jalan. Hop, hop, hop. Nah, ini dia. Oke, langsung aja kita ke arah tempat pasukan bocil ya. Ngeng-ngeng-ngeng. Let's go. Ngeng. Waduh, mobil kencang amat. Wah. Oke. Sebentar ya. Tadi kan kita sempat nubruk tuh, nyerempet sedikit. Nah, kita ke bengkel dulu dah. Kita betulin dulu, teman-teman ya. Nah, ini dia car repair. Oke, mantap jiwa. Langsung jalan lagi kita. Let's go. Oke, mobilnya pasti ada di sini nih. Nah, ini dia nih. Ini dia, teman-teman. Up. Nah, ini dia mobil pemadam kebakaran. Oke, langsung aja kita taruh mobil kita di sini. Lalu kita pindah tugas ya. Nah, oke, parkirkan di sini pelan-pelan. Oke. Hop, mundur lagi sedikit. Hop, nah cukup dah. Hop. Ah, oke. Wah, pas banget kan? Hebat kan Pak Polisi Genji kan? Oke, kita langsung aja naik, teman-teman. Ada telepon. Sebentar ya. Siapa nih? Wah, si Yuta. Halo Yuta. Apa? Ada kebakaran di tempat camping. Oke, kalau gitu aku langsung sana ya. Wah, gawat teman-teman. Pas banget nih. Untung kita lagi pakai mobil pemadam kebakaran ya. Katanya ada kebakaran di tempat camping. Oke, kalau gitu langsung aja kita ke tempat camping, teman-teman. Oh, baru si Yuta telepon. Wah, oke. Pas banget nih waktunya, teman-teman. Untung kita lagi latihan jadi pemadam kebakaran ya. Oke, let's go. Langsung aja kita menuju tempat camping, teman-teman. Ngengeng. Oke. Oh, aduh. Waduh, langsung penyok begitu dah mobilnya dah. Ha, gawat banget dah nih. Oke, kita langsung jalan aja, teman-teman. Let's go. Ini dia, kita harus kemari, teman-teman. Belok sini. Oke, ini dia. Aduh. Waduh, mobilnya miring-miring nih. Pelan-pelan. Aduh, mesti pelan-pelan, teman-teman ya. Nggak boleh ngebut-ngebut nih. Kita bawa mobil gede nih. Mobil truk pemadam kebakaran.
Oke, kita tinggal naik aja teman-teman. Kita lewat sini. Oke, pelan-pelan, pelan-pelan. Op. Kita sih buru-buru, tapi ngebutnya nggak boleh gitu juga ya. Bisa membahayakan. Oke, kalau gitu kita tetap waspada. Waspada teman-teman. Op. Oke. Kita belok ke kanan. Oke. Op. Aduh, iya. Kan mobilnya kan. Iya. Jangan dong. Aduh, untung aja mobilnya enggak apa-apa, teman-teman. Hah, kacau nih. Oke, let's go. Oke, ini dia. Op. Oke. Naik ke atas sini. Hop. Mana ya? Hop. Wah, itu dia, teman-teman. Oke. Wah, itu si Itomio. Hey, Itomio. Tenanglah. Akan aku semprot nih. Semprot. Huh? Ngomong-ngomong, ini mah bukan kebakaran. Waduh. Ini mah emang api unggun yang besar. Ah, si Itomio gimana sih? Hey, Itomio. Kenapa kamu panik sekali? Untung Bapak Si Genji datang. Hah, ini bukan kebakaran tau, Yuta. Loh, jadi apa Bapak Polisi Gigi? Ini tuh ya, api unggun nih, kamu lihat nih. Ya, ini kan mati nih, ini aku nyalain nih. Tuh, begitu. Waduh, kamu ini Yuta. Hah, kamu bikin panik aja Yuta. Maaf Bapak Polisi Gigi, aku tadi panik. Ya sudah, lain kali jangan panik lagi ya. Wah, kita matikan lagi. Aduh, gimana sih si Yuta ini? Ah, ya sudah deh. Ngomong-ngomong, kok Bapak Polisi Gigi mau pemadam kebakaran? Iya, hari ini aku lagi latihan jadi pemadam kebakaran. Wah, kayaknya seru. Aku boleh ikut nggak? Ya, boleh-boleh aja sih. Ya sudah. Sebentar ya, ada telepon lagi. Wah, ini kapten pemadam. Halo, kapten. Ada apa, kapten? Apa? Ada kebakaran lagi di komplek perumahan deket toko kue. Oke, aku langsung ke sana. Gawat, Yuta. Aku mesti langsung ke dekat toko kue. Katanya di sana ada kebakaran. Aku ikut Pak Polisi Genji. Ya sudah, ayo kalau gitu. Gak boleh lama-lama nih. Let's go. Oke, kita jalan lagi teman-teman. Jadi ternyata yang ini bukan ya teman-teman ya. Ini mah api unggun. Wah, si Yuta nih emang ada aja dah. Oke, kita nyalakan sirine teman-teman. Oh, let's go. Kita menuju mana ya? Waduh, aku lupa. Wah, oh iya, deket toko kue kata teman-teman. Aduh, jalannya begini amat. Oke, pelan-pelan. Santuy, jangan sampai terbalik nih mobilnya. Gawat sekali nih mobilnya. Oke, bisa, mantap jiwa teman-teman. Oke, belok kanan. Oke, jangan sampai keluar jalur. Let's go. Wah, di mana ya? Komplek deket toko kue. Oh iya, aku tahu. Oke, kita akan kemari teman-teman. Let's go. Oke, kita langsung sini teman-teman. Nah, kita lurus aja. Lurus dari sini, langsung kita lewat sini kiri. Aduh. Oke, kita lewat sini aja teman-teman ya. Kita potong jalan langsung biar cepat teman-teman. Oke. Op. Lewat sini. Nah, ini dia teman-teman. Oke. Langsung aja kita lurus teman-teman dari sini. Nah, di dekat itu waduh, jangan-jangan kebakarannya satu komplek nih. Gawat banget teman-teman. Oke. Langsung aja kita kemari teman-teman. Oke. Kita kemari teman-teman. Let's go. Ayo. Belok kanan. Aduh, jalannya begini amat dah. Wah, oke. Wah, itu dia teman-teman. Kebakaran hebat. Kacau teman-teman. Oke. Langsung aja. Oke, kita naik jembatan ini teman-teman. Aduh. Ini kenapa sih ini mobilnya susah banget belok dah. Oke, kita lewat sini teman-teman. Oke, turun. Belok kiri. Op, ini dia. Waduh, ada mobil polisi. Ada siapa itu? Wah, ada pasukan polisi teman-teman. Hai, pasukan polisi. Wah, pasukan polisi dan juga pasukan pemadam. Hai kalian, tenanglah. Tenang ya. Beri aku jalan. Oke, teman-teman. Kita akan semprot teman-teman. Matikan dulu sirinenya. Oke. Semprot. Des. Mana nih? Wah. Semprot. Ah, akhirnya teman-teman. Wah. Oke. Semprot lagi. Ini dia semprot. Ah, akhirnya padam juga teman-teman. Oke, yang ini juga nih semprot. Bagus. Oke, sedikit lagi teman-teman. Oke, tinggal dua rumah ini teman-teman. Oke, semprot. Hop. Ah, akhirnya padam. Oke, tinggal satu lagi teman-teman. Satu lagi. Oke, semprot.
teman-teman. Semuanya padam teman-teman. Mantep jiwa. Berhasil, berhasil, berhasil. Hore. Wah, kita lolos nih. Jadi petugas pemadam kebakaran ya. Wah, mantep jiwa. Aduh, aku nggak sengaja. Mohon maaf. Aduh, oke, kita, kita diparahin. Kita diparahin, teman-teman. Jangan begitu dong, Aku tadi nggak sengaja. Jangan begitu. Aduh, gawat, teman-teman. Gimana, Yutomio? Kita mesti turun kan nih? Waduh, Yutomio, gawat nih, gawat. Ampun. Aduh, kacau, teman-teman. Kacau nih. Ini gimana nih, teman-teman? Tolong. Iya, aduh, nggak sengaja lagi, permisi. Aduh, mohon maaf. Apa nih? Kok kita tiba-tiba di basoka? Wah, kurang asem dia. Hei, kamu apa-apaan kamu? Waduh, kacau teman-teman. Ini kenapa ada? Ini apa nih? Ini pemadam kebakaran apa sih? Waduh, kacau teman-teman. Masa mobil kita di basoka? Gimana ceritanya sih nih? Waduh, kacau banget dia. Waduh, tepar sendiri dia. Waduh, gawat teman-teman. Coba kita lihat lagi. Mana ya? Waduh, orang-orangnya pada terluka teman-teman. Waduh, gara-gara tadi kita nggak sengaja teman-teman, kita masih nyalain airnya. Waduh, mohon maaf ya. Pasukan polisi. Aku tadi nggak sengaja. Waduh, kacau teman-teman. Pasukan polisi, kalian nggak apa-apa kan? Wah, sepertinya mereka nggak apa-apa teman-teman. Waduh, kacau teman-teman. Gara-gara kita lupa matiin air ya teman-teman. Untung ada yang nggak apa-apa. Sudahlah. Yang penting kita berhasil teman-teman. Kita mesti lapor dulu. Hey, Yutomio, aku mau lapor dulu. Tunggu ya. Hup, kita langsung menuju ke tempat taman hiburan teman-teman ya. Pemadam kebakaran yang di taman hiburan. Oke, okay, let's go. Op. Oke, okay, kita akan lewat sini teman-teman. Oke, okay, nyalakan lagi sirenenya. Ngiung. Let's go. Jalan. Let's go. Kita lewat sini teman-teman. Di depan sini kita belok kiri. Oh, nggak usah. Kita lurus aja teman-teman. Oke, kita lurus lewat sini ya. Lewat terowongan ini tembusnya sama aja teman-teman. Sepertinya sih sama teman-teman ya. Oke, langsung aja kita lewat. Waduh, tanjakan teman-teman. Waduh, tanjakan teman-teman bisa begitu ya. Waduh, bisa bergitar. Oke, kita seperti tembusnya sama teman-teman ini. Betul jalannya kayaknya nih. Coba kita lihat ya. Wah, salah jalan kita ya. Salah jalan kita teman-teman. Kok bisa salah jalan sih kita? Waduh, salah jalan kita teman-teman. Kalau gitu kita putar balik lagi deh. Wah, kirain jalannya tembusnya sama. Ternyata berbeda teman-teman. Waduh, oke. Kalau gitu kita lewat sini teman-teman. Belok lagi. Kita mesti muter lagi dah, kacau dari. Yaduh, pakai acara lompat lagi nih mobil nih. Kacau. Oke, kita tinggal jalan belok ke kanan aja ya. Muter. Kita lurus lagi. Nah, belok ke kanan. Kemari baru betul nih. Oke. Kalau gitu kita enggak usah naik sini. Depan lagi baru kita nanjak, teman-teman ya. Oke, kalau gitu kita kemari. Op. Nah, belok ke kanan. Oke, ini dia, teman-teman. Hop. Nah, ini dia. Op. Nah, ini baru betul. Oke. Langsung aja kita parkirkan di sini, teman-teman ya. Hop. Nah, op. Oke. Op. Nah. Waduh. Oke. Waktu turun udah, wah, tadi sirenenya udah dimatiin belum ya? Kayaknya masih nyala. Coba sekali lagi. Oh, tadi udah dimatiin. Oke. Langsung. Oke, kita turun, kita laporin teman-teman. Halo, Pak. Tugasku sudah selesai. Kerja bagus Pak Polisi Genji. Terima kasih ya. Siap. Sama-sama Pak. Kalau begitu aku mau balik kantor polisi Koba dulu ya. Mobil ambil polisi dulu. Siap Pak Polisi Genji. Baiklah. Akhirnya tugas kita selesai teman-teman. Ngomong-ngomong, kalian mau tahu gak nih props ID dari markas pemadam kebakaran? Jadi nama propsnya adalah Kantor Damkar Jaga Raya. Karya dari Dunia Anime. Wow, keren. Dan ini untuk props ID-nya teman-teman. Oke lah teman-teman, kalau gitu yang ini sampai sini dulu videonya. Sampai jumpa di game berikutnya teman-teman. Bye-bye. Aduh, apa nih?